Guys, apa khabar? Ha, kereta apa ni? Ini merupakan satu SUV yang sangat-sangat sporty eh. Ha, Lexus NX. So, sebelum apa-apa, jangan lupa tekan like, tekan share, tekan subscribe dan komen lah. I love you. Terima kasih support channel kita. Kita mulakan daripada belakang kereta. Ini ialah Lexus NX200T eh. Lexus NX200T, kita tengok daripada belakang dia. Memang-memang cantik, memang-memang segar. Dia punya garisan-garisan semua, memang banyak garisan. Nanti saya akan terangkan satu per satu eh. Bahagian depan pula, ini rupa bahagian depan dia. Tengok, dia punya lampu begitu futuristik sekali. Masa depan eh. Ha, begitu ke masa depan sekali. Begitu cantik. Okay, ini ialah kereta tahun 2015. Nak dijual pada harga RM168,000 eh. RM168,000. So, saya buka lampu dulu. Ewa, ewa. Tengok lampu dia begitu cantik sekali. Okey, DRL dia sedang blinking eh, tapi dalam mata kita kita tak nampak sebab dalam mata kamera dia akan blinking. Frekuensi dia berbeza. Lampu dia 3L eh, 3L. Ha. Lemah, lambat, langsir. Jangan main-main. Okey, dia pun ada fog lamp, fog lamp dia pun LED. Nampak macam permata lah tengok. Tengok daripada sini nampak macam permata, nampak. Ui, cantik ni. Apakah rupa lampu dia kat belakang tu? Ini merupakan kereta yang kita harus teliti dengan perlahan eh. Dengan perlahan. Oh, dekat belakang lampu dia tak begitu nampak. Pada hari yang terang, LED eh, lampu dia LED. Tapi tak begitu nampak. Okey. Tak apa, kita tengok satu persatu. Kita study kereta ni dulu, saya offkan kereta. Okey, dari bahagian depan eh. Dari bahagian depan yang pertama sekali ialah Lexus datang dengan spindle grill lah. Spindle grill. Tak banyak dia punya lampu DRL eh, boleh nampak design dia. Oh, begitu tajam sekali. Memang tajam dan dia punya mata, tengok mata dia eh. Oh, design dia lain tau. And then sebelah sini ada 3D, nampak 3D dia. Ada warna oren eh. And then dari segi atas, atas dia biasa saja. Tapi ada dua garisan atas hood dia menyambung kepada dia punya spindle grill dan sambung pada depan. Ah, muka dia. Di bumper bawah ada apa ni? Fog lamp yang tersembunyi dan dia punya dari tepi tu breather, air breather sambung kepada dia punya lip ah. Lip kat depan. Okey, dekat sisi pula ada cladding. Cladding dia pergi ke belakang biasa je lah cladding eh. Tapi di atas cladding tu ada satu garisan sebab kereta ni warna coklat, susah sikit nak tunjuk. Boleh nampak? Garisan yang saya maksudkan ialah garisan yang ni. Ah, dia naik dan dia pun ada tonjolan keluar. And dia mengikut garisan yang ini dan ini, ini penonjolan. Boleh nampak? Dia tonjol dah. Boleh, boleh ke nampak? Haa. So, sebab tu kita ni kena study dengan perlahan. Dan dekat depan, dia ada garisan di bawah tingkap, di atas handle, door handle, sampai ke belakang. Ui. Memang lain lah, memang lain. Ha. Dan dekat bawah sini, dia lekukkan. Dia buat satu lekukkan. Dan dia punya lampu di belakang, tengok dia punya shape. Begitu susah nak buat tau dia punya corak, dia punya bentuk. Orang yang buat lampu tu pun sakit kepala lah. Dia kena buat acuan tu. Macam mana dia nak buat acuan dia. Okay, ada warna hitam, ada warna merah. Dan di belakang sini pun ada tau. Satu, dua, tiga. Ha. Bahagian belakang, pintu ada dua garisan lah. Di sebelah lampu ni. Ha, satu. Dan ni pun satu. Nampak?
Dekat bahagian bumper. Tengok macam mana dia buat. Dia buat exhaust, lepas tu dia punya bumper, tengok. Seolah-olah ada fin. Dalam bahasa Inggeris ada fin. Then dia punya spoiler integrated. So kereta ni dia punya shape lain sikit. Dia punya Hofmeister King. Ini ialah Lexus punya King. Lexus King eh. Kereta ni banyak watermark. Kena bersihkan dengan betul-betul. Dia punya rim pun cantik. Dia punya rim pun ada banyak-banyak elemen-elemen tiga segi eh. Banyak elemen tiga segi. Nampak tak? Datang dengan tayar Continental Ultra Contact UC6 SUV. 225-60R18. So jom kita masuk ke dalam. Dia punya door handle eh. Tengok dia punya door handle. Dia punya design melengkung dan dia ada membulat. Oh, begitu cantik sekali. Dia punya wing mirror. Wing mirror ada tiga elemen. Warna hitam, warna chrome dan warna body color. Dia punya indicator di sebelah kiri. Okay. Very nice. Kereta yang agak menarik. Saya suka design Lexus tapi kena tengok dengan perlahan-lahan. Tak boleh terburu-buru. Ini dia Lexus. Dekat atas. Kulit eh, kulit. Bukan. Ya ke? Tak tahu. Tak boleh rasa. Saya rasa seolah-olah macam PU. Dia punya workmanship memang bagus. Rasa orang buat PU kat atas dengan stitching. Nampak macam yang fake, yang tipu. Tapi yang ni tidak. Nampak seolah-olah macam leather. Sebab tu saya pun keliru. Tapi bila saya tekan-tekan, tidak. Ini ialah soft PU eh. Soft PU. Ini, okay. Okey, ini pun plastik. Plastik dia pun memang bagus, high quality eh. Seolah-olah macam leather. Saya pun agak-agak tertipu. Ini baru kulit, kulit dia, leather dia kat bawah. Memang bagus. Okay, yang ni plastik. Dia punya butang-butang semua okey, nampak cantik, bagus, practical. Di bawah ada carpet eh, carpet bagus. Di bawah sini semuanya hard plastik lah. Hard plastik, 1 2 3 memory seat dan ada garnish setting chrome yang warna hitam sedikit. Dia punya Lexus door seal, seat electric, ada lumbar support, bagus. Ini pemandangan seat anda. Kulit dia, kulit Lexus memang bagus eh. Tapi ini bukan yang terbaik pernah saya pegang lah. Boleh tahan kira baik. Ini lembut, seat dia ada comot sedikit, memang lembut. Tetapi saya pernah duduk Lexus yang mempunyai seat yang lebih empuk lagi. So ini dia pemandangan kopi anda. Sangat-sangat unik. Jom kita masuk ke dalam. Okey, kita start kereta ni. Dia punya start stop dekat sini ya. Okey, bila saya start kereta dia punya seat dah ke depan noh. Itulah kelebihannya. Seat dah ke depan. Okey, minyak tak banyak lagi. Kereta ni dia punya mileage 71,000 eh. 71,000. Kita tutup tingkap. Ada orang cuci kereta, boleh dengar bunyi bising. Okey, dah tutup tingkap. Insulasi dia memang bagus lah. Memang best. Dia punya pedal shifter eh. Yang pertama sekali tengok pedal shifter dia. Berwarna macam ala-ala titanium. Tengok dia punya pedal shifter. Oh yo, tak boleh tahan bhai. Okey. Sini pun samalah, warna seperti ala-ala titanium eh. Ada hands-free Bluetooth, boleh control radio, boleh control yang ini untuk MID kat depan tu. Okey, atas, bawah, back. Okey, MID boleh tengok apa? Kita zoom sekejap. Okey, MID boleh tengok radio, boleh tengok compass, boleh tengok minyak, boleh tengok language. Boleh tengok kereta lah, ini kereta. Eco, language, unit, drive 1, drive 2, pop-up display, all maintenance, initial, display. Memang bagus eh. Meter dia boleh sampai 260. Dia punya aircon boleh tahan. Dari sini dia punya material, soft PU. Ini pun soft PU. Nampak seolah-olah macam stitching kulit eh. Tengok dia punya apa ni, dashboard di sana ada wood finishing, ada setting chrome. Ini ialah kulit yang betul. Ini kulit yang asli. Kalau kita buka dia punya
glove box ada carpet ni. Very soft, very soft. Bagus. Okay, ini dia punya floating screen di depan. Screen dia, kita try apakah keupayaan screen dia. Menu. Okay, ada radio, media, climate, navigation dan lain-lain. Okay, dia datang dengan Lexus punya UI eh. Agak susah nak pakai okay, sebab saya tak pernah pakai. Boleh lah macam mousepad. Ada telefon, info, setup, display. Kita tekan display. Okay, screen off, boleh tengok kamera. Oh, ada brightness dan lain-lain. Okay, itu dia punya display, aircon dia kat sini, start stop. Boleh tengok ada dual zone temperature, jam Lexus eh. Ui, bergaya jam Lexus. Okay, control aircon, ada seat ventilation boy. Alamak, buka lah dulu, bagi aku sejukkan sikit. Ada CD, kita test dia punya sound system eh. Boleh tahan, bukan tahap Mark Levinson tapi boleh tahan eh. Boleh tahan, agak sedap. Eh, dia pun ada cruise control kat bawah, nampak cruise control. Nah. Dan ini dia punya apa? Tak ada, yang ni untuk rest tangan. Lepas tu boleh pakai jari untuk toggle lah. Ada electronic parking brake, dia punya auto start auto hold. Okey, ini untuk driving mode, ada eco, normal, sport. Ada 3 driving mode. Dan tempat letak cup holder. Yang paling best yang ni. Nampak benda ni? Apakah benda ni? Wanita akan suka barang ni. Nampak cermin? Hey, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Tengok saya, rupa saya begitu handsome sekali. Cih, shot sendiri. Okay, bawah sini confirm boleh seluduk chewing gum eh. Rokok ke apa ke masuk Singapura. Inilah tempat paling safe. Okay, saya buka lampu. Kat bawah ada wireless Qi charger. Ada auxiliary port, ada USB A satu eh. Memang bagus. Kalau kita tepikan dia punya charger boleh ke? Oh boleh, boleh naikkan. Sini pun boleh letak barang. Bagus. Wireless Qi charger. Tapi untuk handphone yang kecil je, iPhone 5, iPhone 6 yang besar sikit tak boleh dah. So dia punya tempat letak tangan, dia punya leather memang halus, memang bagus. Ini dia punya sun visor. Okey, kereta ni dia punya grant saya tengok bulan berapa kereta ni. Kereta ni ialah bulan 7 eh, 2015, 2015 Julai. So tengok dia punya sun visor warna kuning eh. So balikkan dia punya ini. Dan kawan-kawan jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen eh. I love you, I love Roti Canai, I love Asam Pedas, I love Cincalu. Tengok dia punya cermin ada warna biru sikit eh. Dan ini dia, dekat driver pun ada. Bagus. So dia pun ada sunroof. Tengok sunroof. Jeng jeng. Boleh ke buka sunroof? Oh tak boleh. Tengok je. Eh lampu dia. Tengok lampu dia. Tengok eh. Saya buka lampu. Look at how I turn on the light. Tekan je boy. Ui jangan main-main. Eh boleh boleh. Boleh buka. Boleh buka sunroof. Bawa awek tengok sunroof. Eh tak. Tengok sunroof pula. Tengok bintang. Bagus. Okey. Memang bagus kereta ni. Okey, best. Okey, kita tengok belakang pula, jom. Sebelum tengok belakang, saya tunjukkan kunci. Ini rupa kunci dia. Ada sikit macam titanium lah, warna titanium kat sini. Warna titanium. Lock unlock dekat boot. Okey. Belakang dia. Oh, ada kayu boy. Nah, tengok kayu, ada tweeter, ada speaker kat bawah, ini ialah plastik, PU, ini leather, tempat yang kita pegang leather. Apa ke benda ni saya tak tahu. Ini untuk apa? Oh, boleh lipat seat dia tengok. Oh, bukan boleh adjust, duduk menegak, duduk santai. Oh, bagus ni. Tengok dia punya adjustment bagus, memang bagus. Okey. So saya nak duduk santai, saya masuk ke dalam kereta. Boleh tahan. Tengok eh. Depan seat pemanduan saya, saya ada satu, dua. Dua genggaman. Bila saya duduk santai, saya ada empat jari.
Tabik hormat, jangan lupa like, share, subscribe, komen. Engkau dah lemah dengar aku cakap macam ni. Baik, kau subscribe. Aku akan diam bila aku sampai 100,000 lah. Cepat-cepat sampaikan subscriber saya pada 100,000. Saya akan diam. Terima kasih banyak. I love you. Okay, duduk santai memang best. Memang-memang sedap. Memang-memang enjoy. Dia punya aircon kat belakang. Boleh tahan. Okay, boleh control dia punya aircon. Tapi dia tak ada aircon kat B-pillar lah. Ada lampu kat sini. Lampu warna putih. Ini pemandangan kokpit anda. Kokpit yang agak menarik. Dengan warna-warna macam titanium. Highlight-highlight titanium eh. Memang menarik. Lexus boy. Dia punya quality lain daripada Toyota. Ada atas sedikit. So dekat keliling kita tengok dia ada satu cermin kecil. Dan di belakang dia punya tonneau cover ialah keras. Yang jenis keras eh. So seatbelt ketiga kat atas. Ini yang seatbelt saya tak suka. CRV punya pun sama macam ni. Saya memang tak suka macam tu. Lebih safe dia orang kata, tapi memang sangat susah nak pakai. Okey, so itu saja bahagian belakang Lexus NX. Kita okay, ini rupa boot dia. Dia ada power boot eh. Tengok. Oi, dengan perlahan. Lexus kereta mewah lah dengan perlahan. Tengok, dia akan menarik. Tonneau cover akan naik. Bagus ni. Bagus. Ruang boot dia tidak begitu besar eh, sebab dia punya ruang boot agak tinggi. So anda dapat ini. Ini saja ruang boot anda. Mungkin dalam 300 liter. Dan adakah kita boleh simpan barang kat bawah? Bolehlah sikit-sikit. Tak banyak, sikit-sikit. Tak ada spare tire pun eh. Tak jumpa spare tire. Ada ke spare tire? Oh, ada, ada. Space saver, space saver kat bawah. So sebab tu dia punya boot kecil. Okey. Dia ada barang macam ni untuk protect kereta anda. So kita tutup dia punya boot. Itu dia Lexus NX 200T eh. Tahun 2015, RM168,000. So, siapa-siapa yang minat boleh call nombor kat bawah description lah. Jumpa lagi. Bye-bye.